Bos, ini asnya sudah dipasang nih, as yang baru nih yang udah lama pesen udah dipasang. Nah sekarang kendalanya ini per nih bos tuh ya. Pernya udah mah tinggal satu nih, satu plat patah pisan bos tuh. Ya. Jadi ininya stabilisernya ini ketarik bos ke belakang ya. Ban ikut ke belakang. Ini yang jeblak nih, kropos tuh bos tuh. Dudukan stabilisernya ada kropos. Ya. Jadi yang kemarin di las itu asnya itu ya, as gardan itu bos patah lagi, patahnya mah karena ininya rodanya ke belakang nih bos, bisa aja karena dia ngerem nih ya. Jadi patahnya akibat ngerem ya, kepelintir. Jadi ini pernya harus cepet diganti nih bos. Per harus cepet diganti. Nah ini sembari mau dielas katanya nih. Kata Bang Misri mau dielas nih, dudukan stabilisernya bos. Biar stabil rodanya, karena ini kalau jalan otomatis ini rodanya ke belakang udah nanti pasti ngerem lagi nih. Jadi harus cepet ditindak lanjutin nih bos, diganti pernya nih, kasihan nih, bahaya. Terima kasih.